Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Barat, sebar spanduk dan pamflet penolakan kembalinya pemudik tanpa mengantungi surat bukti negatif COVID-19. Penolakan ini dilakukan warga untuk mengantisipasi masuknya COVID-19 yang berpotensi terbawa oleh para pemudik. Tujuannya untuk mencegah dan mengantisipasi agar virus COVID itu bertambah gitu. Yang mana di wilayah RW 06 Kartini ini sudah hijau, ya kita harus bikin hijau lagi. Saya pribadi sih mengapresiasi kerinduan yang sangat dalam itu. COVID ini memang nggak mudah gitu. COVID ini nggak mudah, nggak gampang. Kita mensupport gitu usaha pemerintah, usaha semua orang gitu. Usaha. Anda beruntung Tuhan masih sayang sama Anda gitu. Jadi masih dikasih umur panjang gitu. Tapi masih sangat mungkin gitu ya orang-orang di luar sana yang Anda tulari nggak survive. Saat ini pengelola RW sedang mendata warga yang mudik. Selanjutnya bagi warga yang berangkat mudik akan didatangi ke rumah masing-masing untuk mengecekkan surat negatif COVID-19. Dari Jakarta, Firga Akista, Ardiansyah, iNews, melaporkan.